Feng Shui-nya itu Life 8 kan? Iya, sebelahnya berarti yang memanjang. Life 8, Tribute to Fred Mercury yang 91 itu. Iya. Sound system-nya berapa ribu tuh? Minimal 200-an. 200 ribuan. Punya dong. Udah, gue Queen lah, ya. Queen ada yang karena Queen. Queen ya, kalau Queen ada tuh harus. Itu booming kalau itu. Jafro, mau undang Queen, bismillah, semoga. Sama Dani dia. Sama Dani. Kita harapan terus gitu. Berenang di? Tidak. Oh, tidak masalah berarti. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Terlalu tinggi, jangan-jangan. Kita mau pesta rakyat. Ini pesta rakyat. Iya, 400-an. Pesta rakyat, guys. Alhamdulillah, penandatanganan. Pak Widi, Direktur Utama Jakpro. Alhamdulillah, guys. Yes. Bismillah. Amin, bos. Jakpro dan Dewa 19. Selamat siang guys, assalamualaikum. Aktivitas setelah Jumatan hari ini selama 24 jam ini aktivitas Bose 24 jam 2 provinsi 3 berkegiatan. Kemarin konser Ahmad Band, hari ini ada rapat di Jakpro guys, dan malamnya nanti tampil dengan Dewa 19 di JTV. Harusnya berkegiatan bos hari ini 4 guys, berhubung waktunya kurang lah. Jadi yang satu lagi harusnya Rapimnas Gerindra. Berhubung besok masih ada acara lagi, insya Allah bosnya hadirnya di Rapimnas besok guys. Ikutin terus guys, gas bersama bosnya, wis gaspol terus. Alhamdulillah hampir sampai Jakpro guys. Bose di Jakpro ada agenda meeting yang akan membahas konser Dewa 19 di JIS guys. Ikutin aja guys pergerakan Bose guys. Hampir sampai. Silakan masuk. Jakpro guys. Meeting Dewa 19 konser JIS Jakpro. Permisi ya, Pak. Jakpro. Halo, Kak. Toilet, cek guys, toilet. Eksklusif, hanya ada di ADDB, tidak ada di TV lain. Masuk toilet. Kopi sudah, teh sudah, susu kita gitu, belum bos. Jakpro luar biasa, langsung disambut minuman. Seger. Jakpro luar biasa. Nah, kalau aku yang motong ngirimnya ke nomornya siapa? Ayo. Nah. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Ica yang semakin cantik, guys. Ica mau berdua, bukan prewed kan? Enggak. Oh, tak kira prewed. Berdua. Benar, Mbak. Wah, Mbak Ica bakat motret, guys. Halo, Mas. Siang, Mas. Siap. Meeting, guys. Meeting untuk konser Dewa 19 di JIS. Meeting guys. Jakpro bersama Dewa 19 guys. Tunggu pergerakannya guys. Kalau ada artis kesininya.
Waktu posisi itu. Ya Pak. Persiapan meeting, guys. Posisi mau meeting dengan Pak Dirut Utama Jakpro. Dirut bisnis. Pak Dirut Utama ini Pak Widi guys. Ini Dirut bisnis. Dirut bisnis. Kini nggak kalau dia. Nah, saya senior management. Senior management. Jadi GM senior management kalau ini direktur bisnis. Ya. Saya Pak Lisa. Iya. Bisa kalau masuk YouTube juga langsung ngambil kan. Mau semua orang-orang. Saya habis tanda kontrak ini. Saya mulai, saya bilang sudah sebarin semuanya. Makanya tahun berapa kita jumpa pers kita? Minggu depan ayo mas. Enggak aman dulu pak. Maksudnya Senin Selasa, Selasa. Selasa boleh. Selasa ya? Iya boleh. Selasa saya. Selasa 16. Saya rencana Selasa itu juga nanti MOU sama. Oke, 16 itu saja. Sekalian. Sekalian 16 ya. Iya. Cari tempat yang bagus. Iya. Aku malam ini main juga ada CBD. Hard Rock kok enggak Hard Rock? Ayo. Hard Rock atau di sini? Pasti itu. Yang di CBD ya, di PP. PP. Aku enggak main di situ, aku main di acaranya Erlangga di CBD Atri Mampang gitu. Malam ya. Ya kita coba baca siang dan ya, sore kan, kamu break. Langsung ramai tuh. Sip. Tahu dulu guys. Segmen kulineran nggak ada tempat lain, hanya aja di JIS. Segmen kulineran. Oh kok di JIS di Jakpro, sorry pak. Maklum hari ini belum 24 jam kok saya jalan dua provinsi, tiga kegiatan. Kemarin malam jalan manggung di ini aku Jogja. Ini demi JIS. Iya. Semuanya loh anggota DPR juga di sudah datang ke semua. Nah, besok masih apa? Oh, besok masih. Tunggu. Besok mau PKP. Tadi Jakpro, kalau Jakpro. Hanya ada di hanya ada di Jakpro. Pak Elias. Oligarki guys, oligarki. Kita makan dulu Mas Elias. Jamuan. Belum makan ayo tak. Biar lancar. Sukses lah. Coba ada cepat. Ini waktu sebulan apa? Ini kita perayaan di ADDP kapan? Ini. Setelah episode. Ini habis event RCTI JTV bareng Gus. Ahmad Ben kan masih ada satu tayangan terus JTV terus kosong. Tapi Ahmad Ben main. Simpel. Kita itu belum apa satu kan? Berapa kali sih? Tapi kalau kayak Rolling Stones itu meskipun itu tetap udah gue Queen lah, ya. Queen lah tidak karena Queen. Queen ya, kalau Queen ada tuh harus kalau itu booming kalau itu. Jakpro mau undang Queen, Bismillah, semoga. Sama saya nih dia. Sama saya nih. Kita harapan terus gitu. Kalau November nanti kan yang proses sudah mulai. Sudah mau dong sama Mas. Kita sama. Sorry, Mas Tadi, ini panggung tengah. Kasih pagar. Yang mau tengah, mau pinggir, oke. Okay. Kasih pagar. Ini tempat duduk. Kasih tempat duduk, pagar. Itu harganya. Berapa? Hah? Enggak ini ya? Yang ini buat Pak Anies yang harus sakit. Harusnya nonton rakyat yang banyak. Tujuannya ya? Jadi kita nggak pakai kursi. Nah, kalau kita bisa bikin JCC lah. Iya. Bikin JCC. Jadi ini rakyat benar, berdiri semua. Iya. Berdiri yang duduk di tribun. Ide kita kan 500.000. Iya. Coba aja 500.000. 400.000 sih, karena festival yang di mana yang di Prambanan?
pantas 50 ribu. Di belakang lu kan. Jadi kalau waktu kemarin di Piatu 1,8 penuh. Kumpuk-kumpukan. Dia cuma ada. Jadi kita enggak rapet. Jadi festival A sama festival B doang. Iya. Tapi penonton nggak bisa cincin kafe. Dua tiga hari ini kita pikirin lah antara 450 ribu atau masih angka yang psikologis yang kira-kira orang itu masih mau spending ya. Karena di Jogja aja kemarin 450 ribu habis. 1,8 ya kita ya. Yang duduk kan? Iya yang duduk. Yang belakang-belakang 450 ribu mbak. Iya. Jadi kita 450 ribu di depan. Iya. Orang murah tuh. Mas tapi kemarin itu waktu di Jogja ya mas, kita tuh karena 35 lagu stay ya, mereka tuh tetap stay, nggak ada yang keluar keluar ya mas. Kalau di teater 3 lagu keluar kita. Kata aku gini, kayak kemarin kan di mereka jarak antara festival sama panggung agak lumayan lah. Nah, di situ mungkin bisa buat mereka tuh kalau wartawan foto-foto itu aja. Iya, wartawan harus. Berapa meter gitu ya, ya. Mas Yulis kan lihat yang kemarin di JIS kan? Iya. Yang mana nih? Pembukaan? Yang Grand Launching atau yang hajatan? Iya. Ya kan? Nah posisinya rencana panggungnya ada di mana? Apakah? Kalau di situ melebar. Ya. Nah gitu. Berarti harusnya memanjang di lapangan kok? Pokoknya fansunya itu Live Aid. Iya sebelahnya berarti yang memanjang. Live Aid, Tribute to Freddie Mercury yang 91 itu. Iya, iya ada ini ya, lari ke sini kan. Jadi seperti dia kan? Iya, iya. Tapi belakang hilang berarti ya? Iya. Tribun belakang hilang? Iya, pasti lah. Samping hilang? Pasti ada yang hilang ya. Samping masih laku dikit. Samping masih tergantung. Lebih banyak. LED-nya kan gimana? Iya, sampingnya lebih banyak kan berarti kan kalau di ujung sini kan? Iya. Oh ini memanjang mas? Iya dong. Di sini. Oh berarti yang VIP di sini melihatnya ini loh. Kita nggak bisa di ini ya. Apa? Ini kan lapangan nih. Ini kan lapangannya. Memanjang kan? Kita main di sini kan. Ah main di sini kan panggung di sini. Nah, di sini sini penonton ya. Oh. Nah, sini. Jadi nggak terlalu lebar. Nggak terlalu lebar. Sound systemnya berapa ribu tuh? Minimal 200-an. 200 ribuan. Punya kamu? Ada itunya nggak? Masih ada. Bisa itunya. Apa? Tanggung. Ada yang selasa tanya, kalau gue bisa, ya gue bisa. Coba. Mau di RAP-nya dulu atau gimana? Ya, RAP. RAP dulu, ya. Itu kita mau jual 20 ribu. Ya udah, jadi nanti dikira-kira aja berapa? Ya, di separuh lagi. Separuh di separuh, 20 ribu dapat? Dapat. 10-10. 10-10 kan? Dapat. Enggak dong, jangan dong. Festival A 10 ribu. Kan kita kan. Belakangnya festival B. Lingkaran gitu, mas. Festival iya, 10 ribu. Ini gambarnya itu. Entek. Tadian kan gini. Ya. Gini kan mas. Nah, aku tuh punya mezzanine tuh di sini VIP. Festival kan? Itu VIP kan? Ini VIP. Di sini juga ada. Oh, itu juga ada. Ada di atas. Ini kapasitasnya 580. Aku sini. Ini 580. Nah, yang kemarin itu kan di sini panggungnya. Ya. Berarti sekarang panggungnya di sini. Panggungnya berarti di sini. Ini ada panggung. Nah, ini Mas belum kita tentukan ini mau apa matahari terbenam di mana? Ini timur. Ini timur. Ya. Matahari terbenam di barat. Oh, enggak ada masalah berarti, enggak ada masalah. Kan ini toh bisa ditutup, Mas. Iya, ditutup. Enggak bisa ditutup. Kalau ini di sini, ini kan festival. Ini bisa kita bagi misalnya sorry, kebalik. Nah, ya. Target kita itu kan itu. Obat market. Target kita kan 20 ribu. Ini segini di berapa ini? Udah tahu belum? Ya itu bisa juga 20 belum. Maksud saya itu ini maksud gue tuh gue optimis yang 450 ribu tuh di sini semua 450 ribu nih semua. Itu. Semua. Ya. Yang di sini ini. Sini nggak ada mas. Ini kursi ini. Ya kursi kan, itu 250 ribu. Oh, gitu. Semua sama. Sama. Kursi sama aja. 250 ribu. Tapi kita harus pakai seat mas. Jadi ada 3 tier di sini itu. Ini ada tier 1, tier 2, tier 3. 1, 2, 3. Ini juga yang paling tinggi. Ya. Jadi kalau kita pakai seat. Yang ini 250 ribu. Ya, misalnya ya. Ini 250. Lebih besar lagi. Ini 200. Ya. Ini 150. Ya. Ya. Gitu kan? Iya.
supaya mereka, oh 150 ya, yang festival ya, ada dua, festival ada dua. Nah, festivalnya aku pengennya gini deh mas, itu misalnya 450, ini misalnya 500 ya, oke okay. Iya gitu, boleh gitu ya. Tapi kakek sih itu jangan 450 pak. Iya lagi, 400 masuk ke sini 450. Oh yang paling murah pokoknya, paling mahal 450? Ya udah, aku sih maunya ini 450 semua di segini nih. Ya gini mas, ini 450 400 mas. Soalnya kalau ini nggak dipisah begini mas, wah maju apa ya mas? Iya. Tapi kacek 50 itu pak. Ya biar kita 550. 500. Iya 550. Nah 550 sama 400. Ini 2,5 200. Iya. Jangan terlalu tinggi, kita mau pesta rakyat. Ini pesta rakyat. Iya, 400 sama pesta rakyat. Pesta rakyat. Kalau ini mau lebih murah lagi 325 aja. Hah? 325 sama ini ada sih. Iya. 350. Pas. Nah, tolong dihitung pakai Excel, Mbak. Ini jumlahnya berapa? 10.000. Masa 10.000 tuh? Ini dari 10.000. Iya. Enggak 20.000 tuh. Segini. Total 20.000 kafe. Total. Total 20.000. Karena kita biar nyaman juga, mas. GPK nggak ada tempat lari kan? Iya, nggak ada jogging track. Nggak ada jogging track. Ini full hanya ini dong. Terus ini makan berapa nih mas Ilyas nanti? Makan dari lapangannya berapa? Tetap pakai tribun sisa? Iya, kayak kemarin. Iya, tribun dia nggak ada kan? Bagian kan? Kalau nggak saya. Kaya. Kalau masuk ke lapangan. Ini masih kepakai. Berarti kan ini nanti batasnya di sini nih. Betul. Nah ini kita kepotong nih berarti kan? Sedikit aja. Tapi memang karena kita LED-nya taruh di mana, karena kita punya scoring board juga nanti ya, bisa nyala juga. Bisa dipakai. Kita ada dua sini, di ujung sini sama di ujung sana. Ini LED. Sama sana tuh ujung sama sini. Iya, ada dua LED. LED. Untuk tunggal. Iya. Ya. Oke. Mungkin yang lainnya mungkin pernah tapi tidak semega ini. Iya. Buat sukses. Hah? Buat ini sukses. Iya. Sama-sama nih. Pokoknya mungkin seminggu atau dua minggu sekali kita kumpul di sini. Yeah. Kalau ada iklan baru, angka-angka ini kita perbaiki lagi kan untuk sponsor. Yeah. Karena untuk promosi itu penting banget. Yeah. Buat OC-nya ya, organizing committee segera ini siapa ini segera. Ya bagian sponsorship. Karena semuanya total. Ya apa Nexus penting, tapi tetap konvensional itu juga penting. Iya. Yeah. Penting. Iya. Yeah. Otelo itu sukses karena masih menjalani konvensional. Ini ya. Di stasiun Yogyakarta ada posternya. Iya. Baliho-nya. Dia enggak pernah enggak sukses itu. Siapa? Otelo itu bikin dewa, enggak pernah enggak sukses. Oh. Karena tadi promosinya tadi bagus. Lokal, Pak. Pakai ini, Pak. Konvensional, masih konvensional kadang-kadang. Ya, sos bagus. Cuma gitu. Makasih mas. Jose dan Jack Pro ada rencana mengundang Queen guys. Nah, sini kan masih terus sini kan? Iya. 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 Konser Jakarta International. Berbeda yang malam. Masa? Konser ini dimulai jam 3 sore. Jam 3 sore. Kemarin margin banknya itu akademi akademi angkatan udara. Itu bisa angkatan laut juga bisa. Kalau sini kan ya kemarin nonton belum banyak datang tuh, jadi bisa main masih bisa main di lapangan gitu. Masih bisa ya, kayak latihan rehearsal dulu ya. Iya. Pelatih udah meninggal. Oh gitu. Panggungnya secara muslim mau di selatan apa di utara? Nah itu belum kita pikirkan. Kalau jam 3 kan matahari dari udah ketutup. Ini pasti kesini kan? Bisa kesini pak? Sini? Sama. Oh pakai di konkursnya ya? Iya di konkursnya bisa masuk sini ya. Okay. Mau kemana? Mau di sini apa sini? Pensunya selatan apa utara? Surabaya mas, sampean kan mesti jam 3 di sana tuh gimana? Enaknya. Jadi podo wae pada saat kita taunya matahari itu di sisi. Sebenarnya buat promosi Dewa bikin video di sini. Itu. Iya, kalau iya. Kapan bikin kapan? Kapan kosong bikin video. Boleh, boleh. Iya, boleh kan buat promosi sekali. Iya. Ya. Sementara selatan dulu ya. Iya, sementara. Kan podo toh apa sih, Pak? Podo.
Jadi nggak di sini ya? Nggak di Lorenz. Nanti. Satu, 200.000 ya. Ya, ini breakdownnya. Ini lebih detail karena kita bisa tahu tiap satu, tiap dua, tiap tiga berapa angka-angkanya di mana. Nanti tinggal kalau kita adjust angka di sini aja harganya. Ini langsung ikutin. Gitu. Udah memperhitungkan tax dan fee TNS. Dewa tetap 35 lagi loh. Ini 35. Enggak, yang ditunggu sebenarnya bukan yang lain-lain, Dewanya doang kan. Iya. Lagunya. Kapan buat film untuk promonya itu? Iya, kita cari. Jangan terlalu lama. Iya. Itu segera. Ya. Apalagi pakai drum band yang tadi itu, aduh gila, keren banget tuh. Iya. Drum band yang tadi, lagu-lagu Dewa tapi pakai drum band. Iya. Jadi next meeting, bilang lagi, next meeting minggu depan, tanggal... Dicari mingguan lah pokoknya. Mingguan dan harus ada progres. Iya. Jangan sampai lagi bahas gini lagi gitu. Tanggal 30 atau 31. Minggu depan kan sudah ada Selasa, kita mau press conference. Iya, 16 ya, kan? Itu kan. Iya kan? Gitu. Ya, 16. 16. 16. Oke, 19-nya ya. 16. Okay. Tapi kalau timnya jalan setiap Senin enggak apa-apa. Silakan timnya. Kan kita ini. Bikin grup ya. Kan kita sini. Kan masing-masing 3 party nih. Yang tanggal 19 itu 4 party. Kita tentuin sekaligus apa siapa-siapa ya, kira-kira potensial sponsorship siapa kita breakdown semua. Nanti biar timnya aja yang tim aja nanti lapor ke kita gimana mau diputuskan yang mana nih gitu. Pro konsnya gimana? Ya. Komitenya pokoknya tinggal nunjuk aja. Iya. Ya. Jadi kita akhiri meeting hari ini. Ya kan belum tanda tangan ya? Loh, kan aku undernya situ, Mas. Oh, okay. Nanti kan dilebarin setelah OC-nya jadi. Kontraknya itu hanya sama antara Japro dengan juragan-juragan sejahtera. Oh, okay. Amin. Juragan-juragan sejahtera. Amin, amin, amin. Jadi juragan. Amin, amin, amin. Nah, berarti kita foto di depan Mas kan berdua. Yeah. Oke, okay. Okay, yuk. Okay. Guys, rapat, guys, rapat, tender, JIS, JIS. Dewa akan konser di JIS ya, Bu ya? Iya dong. Di JIS, di gas terus, guys. Halo Mbak, aman ya Mbak? Halo Mbak. Halo Mbak. Halo Mbak. Aduh, seger-seger, guys. Penanda tanganan JIS Bose dengan Pak Direktur Utama Japro, Bose dan Pak Widi Direktur Utama Japro. Alhamdulillah penandatanganan Dewa akan tampil di JIS. Japro. Tinggalin aja campurnya apa lagi? Iya peteng banget sini mana. Ada kan? Oh, kalau iPhone dapat ya. Fotoin. Ada pik fotoin. Ini kontrak. Oh, ini kontrak. Ya, kalau fotoin. Penanda tangan kontrak, guys. Alhamdulillah. Ya, kurang. Dengan Pak Widi, cukup. Direktur Utama Jakpro. Dewa cukup. Akan konser di JIS. Kita lihat, guys. Lihat, guys. Lihat. Sini, Pak. Satu, dua. Lihat ke mulus aja. Bapak, iya. Kesini. Satu, dua. Alhamdulillah, guys. Yes. Bismillah. Amin. Amin, bos. Nah, ini masuk Instagram nih. Ini dong, Pak. Nggak ada ya? Yaudah, ini aja. Ini gitu lah. Jakpro dan Dewa 19. Sebelah sini, 1, 2, 3. Oke. Mantap. Hard Rock Cafe, guys. Hard Rock Cafe. Sampai ketemu di Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe teman-teman. Mari monggo semua. Matur suwun Pak Dir.
Pak, matur suwun, Pak. Matur suwun. Ya. Oh, iya. Jadi kan ada pada depan sama Jakpro. Kayak gini. Oke. Yang ini. Berarti nyambung nggak sih ini yang di atas? Nggak nyambung soalnya tadi. Ini nyambung soalnya. Yang ini atas. Yang atas mau disebut. Oh, yang dipakai buat kemarin vaksin. Wes, bose mau ada proyek apa lagi, guys? Nggak tahu, guys, ini, guys. Mungkin bisa Dewa 19 Restografi atau apa, wis pokoknya ikutin aja pergerakannya Bu Se. Meeting dengan Jakpro sudah selesai. Waktunya Bose lanjut ke RCTI. Enggak usah. Ini, Pak.